Wow, hey, luar biasa. Kembali lagi di acara musik jeng jreng, bro. Bro. Dan pastinya tetap bersama teman-teman Kandida. Wow, keren, keren, keren ya. Waduh. Pastinya. Tadi ada lagu Maaf ya. Terus mungkin lagu keduanya ada apa lagi nih? Cerita menceritakan tentang pengalaman pribadi, atau cinta, politik, sosial, budaya. Masih temanya masih cinta. Cinta masih semuanya. Cinta. Oh, berarti konsep di mini album ini nih tentang cinta tetap. Masih cinta. Masih. Luar biasa. Karena cinta itu kan bahasa universal. Bahasa ya, universal, betul banget. Semua orang pasti pernah merasakan cinta ya. Mas Jaki pun sering merasakan cinta, Mas. Sering banget ya. Disakiti. Makanya lagunya Maaf tadi. Oh iya. Berarti kalau bikin lagu teman-teman Kandida nih enggak ada Jaki, orang well lagunya. Susah. Masih kurang. Coba kita lihat kalau semeternya Jaki galau enggak nih ya, coba ya. Jaki. Oke, oke. Mau ditanya. Okay. Tapi pacarnya lihat lo tadi lo. Oh, ada pacarnya? Ada, cowok. Aduh. Oke. Balik lagi bareng Kandidat. Kira-kira di dalam mini albumnya sendiri itu lagu yang paling pamungkas mungkin menurut teman-teman mungkin nama jalan fansnya ya? Atau family-nya apa nih Kandidat ini namanya family fansnya apa namanya? Ada enggak? Ya Gader tadi, Gader. 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 Oke, menurut Gader tadi ya. Kita fansnya Gaderiawan dan Gaderiawati. Oh, Gader. Gaderia ya. Gaderiawan dan Gaderiawati. Oke. Khusus untuk fannya Kandidat. Wede. Oke, oke, oke. Iya, kalau mau tahu Gader itu sebenarnya gagal keder sih ya. Gagal keder. Ya, jadi kita jangan keder terus. Benar. Wow. Semangat. Harus pede, harus keder mati, ya. Kalau keder tuh bahasa Sunda teh kumaha ya? Keder nih bingung atuh. Iya tuh. Satu nah eta. Saya juga punya fans namanya Keder Together. Wah, wow. Jadi kita keder bersama. Oke, 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 oke. Kalau base camp sendiri di mana nih teman-teman Kandidat? Masih di Segar Bencah? Enggak dong, udah pindah ya. Pindah, Bro. Waduh, Segar Bencah sekarang udah datar, Bro. Udah pindah banget Ayu sekarang. Iya. Di mana sekarang? Base camp kita sementara di Jalan Pramuka. Oke. Okay. Oh, daerah itu SMP 24? Iya. Sebelumnya? Kita cari tempat yang dingin. Adem banget di situ ya? Wow. Wow, so sweet banget ya. Berarti apal dasar dharma ya, Mas? Dasar dharma. Cinta alam. Dingin, enak. Nyari inspirasi enak banget. Iya. Terus lagu pamungkas menurut Gaderia ya? Gaderiawati. Gaderiawati apa ini? Gaderiawati. Selalu namanya. Lagu judul lagunya selalu. Selalu. Wow, menceritakan tentang lah, sebuah nanti, wanita. Oh, itu ada. Nanti aja nanti. Oh, kan itu dibawain ya. Oke, oke. Dan lagu kedua ini kira-kira bakal bawain apa ini? Ini pengalamannya si siapa nih? Ini cinta ini apa ini pengalamannya? Jagi lagi. Ini yang kedua kita bawain Bosan. Bosan. Iya, jadi kalau bahasa anak milenial tuh di PHP ya. PHP, oh, boring ya. Oh, iya. Okay. Waduh. Itu pengalaman tahun berapa Riz ya? Pengalaman tahun 98-99. Oh. Zaman dulu kan belum ada medsos ya. Iya. Hmm. Masih ada wartel kan ya. Oh iya, itu bener banget tuh. Bener. Sama pager ya. Pager yes, juga. Pager, oke. Okay. Bener banget itu tuh. Itu di PHP-nya karena apa, Pak? Ya itu. Ya. Lali tuku pulsa. Nah, makanya. Ya ceritanya ya orang ya biar semua sih bukan pelan pribadi sih tak sih ya. Jadi semua orang pasti mengalami selalu ya selalu, iya, bro. Selalu pasti, itu pasti semua orang ngalami selalu kayak kita selalu cinta dengan orang tua itu pasti ngalamin selalu juga pasti cuci bosan kan? Pasti ngalamin dalam hubungan tuh pasti ngalamin bosan. Oh iya kadang iya juga gitu sih ya dalam hubungan ya cinta bosan nunggu. Oh iya. Kalau sama tepatnya. Istri itu bosen enggak biasa? Oh, enggak. Soalnya nonton. Oh, ada. Istri bosen terus dimaafin. Bahaya ya. Aduh, ini malam Jumat lagi. Wah. Oke, okay, dapat jatah. Oke. Okay, terus di dalam penggarapan album mini album ini sendiri, kesulitan dan tantangan yang paling teringat gitu dalam ya? Dalam sekarang tuh apa menurut teman-teman Kandidat? Yang paling diingat sampai sekarang. Apa Zak kesulitannya Zak? Ya kita kalau kesulitan untuk berlima sih enggak. Cuma kita kan sebenarnya masih kekurangan satu personel kita nih mudah-mudahan nonton. Okay. Oh masih kurang satu personel apa itu? Berenam player keyboard. Oh, keyboard. Oh iya. Seperti apa ya? Kayak ngilang terus kadang.
Oh, itu ber- itu PHP tuh tadi tuh. Nah, makanya kita bikin bosen itu ya. Oh. Bro, ayo latihan. Iya, tenang OTW. Oh. Wow, ditungguin enggak datang tetap. Gue pedingan dulu. Ternyata lagi nguras akuarium. Ya sebenarnya kesulitannya sih di waktu sih. Waktu ya. Iya. Ya karena kan kita udah kebutuhannya juga ini ya, ini tantangan juga buat kita. Benar, benar, benar. Dengan benar, kebutuhan benar. Yang semakin meningkat, yes. Kita tetap bermusik. Iya. Wah, itu tetap nih. Beresistensi iya. Lah ya di Semarang ini ya. Karena udah 24 tahun itu waktu yang enggak sebentar. Enggak sebentar lo. Banget. Luar biasa. Itu udah dan ada jatuh bangunnya juga. Pastinya, ya. Udah berpengalaman. Nah, itu selama 24 tahun nih, strateginya gimana nih buat ngatur ngeband-bandan, kerja, itu, terus ngurusi bojo. Karena ya. Itu susah banget loh ya, keluarga, terus ngeband, apalagi bersosial. Iya, nah, kelihatannya juga ini kan udah berkeluarga juga. Apalagi ya, kandidat ini kalau menurutku sering banget manggung loh. Nah itu. Ya, sering banget ya. Makanya. Jadi itu gimana bagi jadi, waktunya? Jadi kuncinya gini, apa kalau kita kan tadinya teman, terus kita jadiin saudara, dan itu kita masukin satu keluarga, keluarga kandidat. Jadi kita saling menghormati, terus saling memahami gitu aja. Jadi kalau ada salah sedikit, jangan sampai kita dia harus salah enggak. Jadi langsung kita motivasi, terus kita hargai pendapatnya beliau-beliaunya. Kalau enggak mau diterima monggo, kalau enggak masalah aja. Jadi kayak gitu. Makanya kandidat masih eksis sampai sekarang, komitmen ya tadi menjaga rasa persaudaraan dalam satu keluarga tadi. Benar. Gimana caranya kayak gitu? Waduh, tepuk tangan dong teman-teman. Wah, di sini memang namanya menjaga kalau saudara itu tidak bakal putus sih sebenarnya ya. Istilahnya enggak ada baper-baperan gitu ya. Iya, betul. Diledekin dikit. Wah, mutung. Iya, karena proses kira-kira dari satu lagu ke lagu lainnya itu prosesnya selama mungkin 24 tahun bagaimana proses apa lagu Maaf ini udah ada di dari lagi dulu ya? Apa baru-baru sekarang atau memang mulai penggarapan dari tahun dulu dan disiapkan untuk tahun sekarang? Semuanya nanti ada saya yang di mini album semuanya fresh baru. Fresh banget. Baru, ya. Terus ada yang satu lagi, satu tadi kita apa? Ngulangi lagu yang dulu pernah ada, terus kita pakai versi yang sekarang. Oh, gitu. Di remix ya? Iya. Zaman now ya? Iya, dulu kan bener tadi si Gendam, jadi belum ada teknologi, mau kemana toh. Bener. Terus jadi mentah, makanya terus zaman dulu kita masukin ke era yang sekarang, gimana kayak gitu. Oke. Okay. Wow. Makanya nanti mungkin suasana ataupun nuansanya lagunya agak beda. Oh, dulu bener-bener agak ngerok mungkin dibikin agak-agak gimana nanti. Oh, okay. Itu kan menyesuaikan zaman juga ya, Pak. Berarti betul, salah satu genre kandidat dari dulu sampai rock. Sekarang ini tetap rock atau rock and roll tetap sama rock. Rock and roll. Yeah. Wow. Terus ada popnya juga tetap berbau rock and roll gitu. Oke. Okay. Wede. Kalau tiap-tiap personil influensinya beda-beda atau nah, kalau ini influensinya apa? Singbong. Monata sama Palapa. Wah. Iki ya. Podo tuh ya. Podo tuh. Anak pantura. Oh. Untung enggak bawa simbal nih. Iya. Luar biasa. Kalau dirimu apa, Mas? Influensinya ke saya nyontok influence ke Via Valen, Mas. Via Valen. Oke, Via Valen. Karena aku slow. Ya wes. Kalau gitu nanti abis ini kita tanyain satu-satu lagi, tapi bentar, mereka main dulu karena ini udah diminta main sama teman-teman di rumah ya, udah di DM. Ayo dong cepetan di live itu. Jadi buat teman-teman juga bisa saksikan di live Instagram kita ya. Ada di @musikjengjereng. Yes, oke okay, bisa langsung teman-teman kandidat luar biasa sekali. Mau prepare dan juga sekali lagi kita ingetin buat yang di rumah yang mau telepon kita mau ngepoin tentang semuanya. Yes. Bisa langsung ke 024-746-5353. Bisa request. Okay. Iya. Yeah. Bisa nanya-nanya. Ya, dan kita ucapin juga buat teman kita Putri Vera ya. Yeah. Supaya cepat lulus. Amin. Ya. Alhamdulillah. Itu enggak gitu. Nemenin kita selama berapa bulan, Dam? Iya, karena kita udah kangen sekali. Kangen loh. Sekali. Biasanya kalau gini-gini kan agak enak ya, Dam. Iya, dulu kan sering kita Tahu lah. Oke. Ya, teman-teman kandidat sudah siap ya? Ready. Ini lagu selanjutnya kita persembahkan aja, inilah dia. Kandidat. Telepon darimu, menanti kabar dirimu. Di
sini sendiri lagi. Masihkah kau ingat ataukah kau lupakan janjimu padaku? Kau tak kunjung kembali, rasaku menantimu.